Nah, ini ada Kak Panus kayaknya, Mbak, mobil jazz baru saja datang, guys. Dan barengan itu sama mobilnya Kak Delvia, nggak tahu habis dari mana ya, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah, ini saya masih berada di depan rumah para Prayoga ya, guys. Kita bersama teman-teman YPS ini di warungnya Mbak Anggi lagi menunggu momen-momen para Prayoga pas bermain di halaman rumah ya. Karena para Prayoga itu kayaknya lagi istirahat di dalam rumah, tadi nggak ada keluar, guys. Nah, tapi kita sudah ada tanda-tanda ya, guys. Itu ada dengar-dengar suaranya para Prayoga barusan. Ada suaranya, mungkin baru bangun tidur atau baru istirahat ya, guys. Kita bersama teman-teman YPS ini ada 3 orang ini. Nah, ini ada Mas Jo, ada Cak Sugiono, ada Anggi Mentul, dan saya sendiri. Nah, ini ada Kak Panus kayaknya, Mbak, mobil jazz baru saja datang, guys. Dan barengan itu sama mobilnya Kak Delvia, nggak tahu habis dari mana ya, guys. Habis dicuci, guys. Ternyata mobilnya habis dicuci ya ini. Enggak ya, masih kotor, tapi kok ada basah ya? Ada bekas air ya itu bannya. Oh, tadi di sana ada orang nyedot air ya. Tetangganya Parel di sana tadi tuh ada selang kayak Parel-parel kayak gini tuh ngambil air dari sungai diarahkan ke rumahnya ya. Itu makanya bannya basah. Dan mobilnya Kak Delvia juga banyak basah, guys. Nah, itu tetangganya Parel itu semua bingung air ya, kekeringan. Nah, itu semua pada bingung air karena kekeringan, guys. Itu ditampung ya air. Nah, ada yang bawa ember. Soalnya cuaca kemarau panjang di sini, guys. Dari waktu itu tidak pernah ada hujan. Jadinya sampai kering ya sumur-sumur warga di semua tetangga para Prayoga di gangnya sini, warga sini semua sumurnya kekeringan, termasuk keluarga para Prayoga juga kering ya. Ini ngambil dari sungai ya, ini selangnya, pipanya ngambil dari sana. Nah, jadi selain keluarga para, di sana juga ada warga yang ngambil dari sungai, guys. Tadi saya pas lewat tuh ada pipa di sana yang ngambil dari sungai. Nah, ini yang datang tuh Kak Panu sama Mas Pandi ya. Nggak tahu dari mana. Wah, Kak Panus bawa pakai baju yang ada gambarnya Parel Prayoga barusan. Nah, itu guys, di depan rumah Pak Behek lah banjir ya, ada penyedotan air dari sungai karena kekeringan. Ini ada mobilnya baru datang lagi, kalau ini kayaknya Pak Joko ya, guys. Nah, itu sambil muter musik ya. Nah, itu mau habis kekeringan, guys. Nah, ini positif baru saja datang sama Pak Joko. Itu lagi di bendung ya airnya, guys. Nah, itu barusan Kelvin baru dijemput sama Mas Pandi ya, mungkin disuruh Ananda para Prayoga. Nah, itu langsung disuruh nganter Kak Panus tadi, jemput Kelvin ya, disuruh para Prayoga.